Assalamualaikum, hai everybody sobat YouTube dimanapun anda berada, masih bersama saya di SAS channel tutorial dan review, channel yang selalu berbagi tips dan cara dalam menggunakan beragam aplikasi di handphone anda untuk menunjang aktivitas anda sehari-hari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah mengklik video ini dan selalu stay tune di channel ini, which is sudah 7 hari ini saya tidak upload video, bukan karena kehabisan ide konten, melainkan karena kesibukan pindah rumah dan juga melakukan setup studio kecil-kecilan ini ya. So banyak sekali permintaan dan pertanyaan yang sudah menumpuk di kolom komentar yang belum saya follow up, masih seputar Facebook profesional ya, yaitu tentang kendala fitur bintang Facebook yang sudah diaktifkan, sudah membuat akun pembayaran, tapi logo bintang tidak muncul atau tidak terlihat di video kita ya, bahkan kita tidak bisa melihat logo bintang di video akun orang lain, dan anehnya orang lain bisa melihat logo bintang atau star di video kita, bahkan bisa mensupport dengan memberi sejumlah bintang ya, sehingganya kita merasa tidak enak hati ya ketika orang lain sudah support kita lewat bintang sementara kita tidak bisa membalasnya. Namun anda tidak usah terlalu khawatir karena ini sebenarnya masalah sepele. Anda tenang saja, saya sudah ada di sini karena saya pernah mengalaminya, dan di video kali ini akan saya bagikan caranya untuk mengatasi fitur bintang Facebook yang tidak muncul atau tidak terlihat di postingan video anda tapi terlihat di akun orang lain atau sebaliknya, padahal fitur bintang tersebut sudah diaktifkan ya. Seperti apa caranya, simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja cek di sound. Untuk mengatasi agar fitur bintang bisa muncul ya, karena kita merasa sudah mengaktifkan fitur bintang tersebut tapi tidak terlihat oleh kita sendiri maupun oleh orang lain, kita harus memahami dulu bahwa di Facebook profesional ini masih terdapat ketidakseimbangan atau ketidakstabilan ya, yang mana jangankan fitur bintang, untuk mengupdate data-data seperti akun pembayaran dan yang lainnya juga terkadang mengalami error. Jadi di sini pure murni karena error ya, jadi anda tidak perlu panik, tidak perlu khawatir, karena ketika anda sudah mengaktifkan fitur bintang maka sebenarnya fitur tersebut terlihat dan sudah aktif ya, namun tidak terlihat di Facebook versi aplikasi. Kemudian ada pertanyaan lagi yang sering muncul di kolom komentar ya, yaitu tentang settingan nominal bintang ya. Bang, bagaimana sih caranya untuk men-setting bintang di bawah nominal 5 bintang gitu ya. Jadi ini perlu anda ketahui lagi, ketika anda pernah mengirim bintang dengan nominal di bawah 50, misal 1, 2, sampai 5, ternyata ketika anda ingin men-setting dengan nominal yang sama yaitu dengan jumlah yang sedikit tidak bisa. Sebenarnya ketika anda bisa itu dulu anda memakai fitur hadiah yang disediakan oleh Facebook ya, fitur ini sudah disediakan oleh Facebook untuk saling support. Untuk fitur bintang hadiah ini ada masa berlakunya, ada syarat ketentuannya ya, dan ketika anda tidak bisa menggunakan lagi dengan nominal yang kecil, itu artinya masa berlaku hadiah anda sudah habis ya. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya agar kita bisa melihat fitur bintang di video kita sendiri atau di video orang lain, sedangkan orang lain saja bisa melihat fitur bintang kita yang tidak terlihat dan bahkan bisa memberikan bintang itu ya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Oke, di sini saya akan masuk ke akun Facebook saya ya untuk mencontohkan apakah saya bisa melihat fitur bintang di video saya maupun di video di akun orang lain ya. Kita bisa masuk ke akun Facebooknya. Ini adalah akun saya ya, atas nama Tony Epton ya. Jika anda berkenan memfollow, silakan follow saja agar lebih kenal ya, karena tak kenal maka tak sayang. Di sini untuk fitur bintangnya juga sudah saya aktifkan ya, kita bisa klik di menu navigasi untuk melihatnya dan kita bisa lihat di dashboard profesional ya. Kemudian kita gulir ke bawah, kita klik di bagian monetisasi. Di sini ada fitur bintang ya, sudah terlihat di sini.
dan fitur bintang ini udah saya aktifkan ya, seperti ini. Dan bagi penonton ataupun pemirsa yang ingin memberikan star ataupun ingin mensupport, saya bisa setting minimal di angka 10 ya. Oke, kita back lagi. Kemudian akan saya lihat ya fitur bintang di akun orang lain ya. Contoh saya akan melihat fitur bintang di akun Facebook saya yang kedua, yaitu Ahmad Tolhani ya, yang ini. Ini adalah akun kedua saya. Anda boleh follow ya jika ingin berkenalan. Di sini akan saya lihat di video reels ya. Kita klik menu lainnya, kemudian kita bisa klik di bagian reels ya. Oke, di sini akan saya lihat apakah muncul fitur bintang. Di sini tidak ada ya, fitur bintangnya tidak terlihat, tidak muncul di akun kedua saya. Yang ada hanya icon WhatsApp ya. Mungkin di video yang lain juga sama seperti ini. Cuma ada icon WhatsApp, tidak ada fitur bintang. Di bagian ini sama, tidak ada juga untuk fitur bintangnya. Nah, di sini akan saya coba melihat akun teman ya. Ini adalah akun teman, sudah dimonetisasi juga. Jika berkenan, Anda bisa follow, bisa berkenalan dengannya ya. Punya pengikut 11.000 pengikut ya. Saya akan coba lihat ya di videonya. Saya contohkan di video reel ya. Akan lihat apakah muncul fitur bintangnya. Nah, di sini terdapat ya, terlihat fitur bintangnya ya. Kita bisa lihat di video yang lain sama ya. Oke, semuanya terlihat ya fitur bintangnya. Padahal tadi saya lihat di akun kedua saya tidak terlihat fitur bintangnya. Oke, kemudian saya akan back lagi. Saya akan coba login ke akun Facebook kedua saya. Kita bisa klik di sini. Kita akan coba menggunakan akun Facebook kedua saya. Apakah bisa melihat fitur bintang orang lain ya? Kita klik login ke akun kedua saya. Kemudian di sini saya akan coba melihat fitur bintang di akun teman ya. Kita klik di pencarian. Kemudian di sini kita lihat akun teman ya. Kita bisa cari aja. Kita contohkan di video reel ya. Oke, kita akan lihat satu persatu video realnya. Dan di sini sama ya, tidak muncul fitur bintang. Sedangkan tadi saya menggunakan akun pertama, di sini terlihat fitur bintangnya ya. Kita coba lihat di video yang lain, sama di sini tidak muncul fitur bintangnya. Padahal akun ini sudah dimonetisasi ya, sudah mendapatkan semua fitur iklan dan fitur bintangnya juga sudah aktif ya. Ternyata di sini sama tidak muncul fitur bintang ya, cuma ada icon WhatsApp ya. Oke, jadi gimana caranya agar kita bisa melihat fitur bintang di video kita sendiri maupun di video orang lain ya? Karena kasusnya sama ya seperti yang ditanyakan oleh Anda, terutama yang sudah bertanya di kolom komentar ya, banyak sekali yang menanyakan bahwa fitur bintang kita tidak bisa dilihat oleh kita sendiri, namun bisa dilihat oleh orang lain, bahkan orang lain bisa memberikan fitur bintang. Nah, di sini kendala seperti ini menjadi sedikit banyaknya tidak nyaman ya, karena kita tidak enak hati ketika orang lain bisa memberikan support dengan memberikan jumlah bintang, tapi kita tidak bisa memberikan bintang ya, karena untuk fitur bintangnya tidak terlihat atau tidak muncul. Oke, di sini akan saya bagikan caranya. Kita akan login Facebook melalui Chrome ya. Kita tutup aja dulu untuk Facebooknya. Kemudian kita masuk ke browser ya. Anda boleh memakai browser apa saja ya yang Anda punya. Bisa Chrome, bisa Mozilla, bisa Opera dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan Chrome aja. Oke, masuk. Jika Anda mengalami kesulitan login Facebook melalui browser, yang mana ketika Anda login akan kembali atau mental ke Facebook aplikasi. Untuk caranya sudah pernah saya share ya, agar Anda bisa login Facebook melalui Chrome tanpa kendala, tanpa mental lagi ke Facebook aplikasi. Anda bisa lihat videonya di beranda channel saya, atau Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya. Oke, kita login aja ke Facebook versi web di browser Chrome ini. Anda bisa ketikkan di kolom pencarian ini yaitu Facebook ya. Tapi jika sudah ada menunya di sini, icon Facebooknya, Anda cukup klik di sini saja. Sini karena saya udah login, saya langsung masuk ya, tertuju ke beranda Facebooknya atas nama Tony Epton ya. Oke, di sini akan saya coba melihat akun teman ya, atau akun saya sendiri, akun kedua tadi, apakah muncul fitur bintangnya. Kita bisa klik di kolom pencarian ini ya. Kemudian di sini sudah ada ya di daftar pencarian. Saya akan lihat akun Facebook kedua saya, lalu saya bisa cari ya di bagian video reels. Di sini di menu header ada reels ya, tampilannya memang beda dengan tampilan Facebook versi aplikasi ya. Kita bisa klik
untuk video reelsnya. Saya akan coba lihat apakah muncul fitur bintangnya. Oke, saya klik, kita bisa zoom aja ya. Nah, di sini muncul fitur bintangnya seperti ini melalui browser Chrome. Sedangkan tadi di Facebook aplikasi tidak ada fitur bintang, yang adanya icon WhatsApp ya. Kita bisa klik di fitur bintangnya. Jika Anda ingin memberikan fitur bintang, bisa klik di sini dan muncul pop-up-nya ya untuk pilihannya. Di sini bisa Anda berikan ya nominal bintang, ada yang 50, 100 dan 200. Ini adalah nominal secara default ya. Jika kemarin ada yang menanyakan, "Bang, saya kok tidak bisa memberikan atau tidak bisa setting nominal ke jumlah yang lebih rendah ya? Mungkin 10 atau di bawahnya 5 atau 1 ya." Itu karena waktu itu masih ada promo ya, ada fitur hadiah dari Facebook itu sendiri untuk saling support dan itu gratis ya. Dan di sini saya juga udah ada nih untuk nominalnya. Bentuknya seperti ini ya, ada yang nominal 1, 5, 10, 20 dan seterusnya ya. Namun saya tidak tahu ini masih bisa dipakai atau enggak. Kita bisa klik di sini, kemudian kita bisa klik dapatkan bintangnya. Namun di sini saya tidak akan mengirimnya ya, karena ini akun kedua saya, takutnya terdetek dan spam ya. Nah, bagi Anda yang ingin memberikan bintang di akun Anda sendiri, sebaiknya dihindari ya, karena pasti terdetek sebagai spam ya, dan itu bisa melanggar dan bisa menghambat atau menunda monetisasi Anda, terutama bagi Anda yang sedang mengejar persyaratan monetisasi ya. Di sini saya tidak akan memberikannya. Oke, selanjutnya saya akan coba melihat akun Facebook teman ya, yang tadi saya sebutkan. Oke, kita back dulu ke beranda Facebook awal ya. Di akun pertama saya akan coba melihat teman ya. Kita bisa klik di sini. Ini adalah akun teman, sudah dimonetisasi juga. Kita bisa klik di video reelsnya ya. Kita akan lihat apakah muncul fitur bintangnya atau tidak. Kita bisa lihat di sini untuk video reelsnya, kita klik. Di sini ternyata muncul juga ya, karena tadi saya lihat di akun Facebook saya yang aplikasi tidak muncul ya, hanya muncul icon WhatsApp. Oke, kita bisa klik ya, dan di sini terbukti Anda bisa memberikan fitur bintang ya, terutama bagi Anda yang masih mempunyai saldo bintang ya di deposit Anda, baik itu di kartu seluler Anda maupun di rekening Anda atau di kartu kredit Anda. Anda bisa tambahkan di sini ya melalui Facebook yang Anda login dari browser Chrome. Oke, di sini kita lihat apakah masih ada untuk fitur bintang khusus ya. Ini adalah bintang hadiah khusus dari Facebook ya. Apakah masih bisa dipakai? Saya klik yang 10 ini ya, coba saya pakai. Kita klik di sini. Ternyata dia bisa. Karena di sini saldo saya sudah habis, jadi saya harus membelinya ya. Ini hanya sekedar untuk contoh aja. Ternyata fitur bintang ini bisa Anda lihat dan Anda bisa mengirimkannya ke teman yang diduga tidak terlihat fitur bintangnya di Facebook versi aplikasi ya. Di sini caranya Anda bisa masuk melalui Facebook versi web yang login dari browser ya. Dalam hal ini saya masuk dari browser Chrome. Oke, kita bisa back lagi. Oke, selanjutnya di Facebook versi web ini saya akan coba login ke akun kedua saya ya. Oke, untuk beralih akun kita bisa klik di icon panahnya ini ya, yang di bawah. Kita klik icon panahnya, kemudian kita bisa klik lihat semua profil, lalu di sini kita beralih ke akun ya. Jika Anda mempunyai dua akun Facebook, kita beralih ke akun Facebook kedua saya. Klik di sini. Oke, saya sudah masuk ke akun Facebook kedua saya. Saya akan coba lihat di akun teman ya, yang tadi atas nama Charlie Cecilia. Saya akan coba masuk. Saya akan lihat di video reelsnya saja ya. Saya akan coba lihat di video reelsnya apakah muncul fitur bintangnya. Kita bisa zoom ya. Nah, di sini muncul ya untuk fitur bintangnya. Anda bisa lihat sendiri fitur bintangnya. Oke, kita bisa klik. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan fitur bintang ya. Jika Anda mudah top up, Anda bisa memberikan di sini ya dengan cara klik dapatkan bintang di sini. Kemudian Anda bisa membeli sesuai kebutuhan ya. Ada 25 bintang, 85 bintang dan seterusnya. Dimulai dari yang terendah 35 bintang, harganya 5.454 ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, atas jawaban dari pertanyaan yang sudah Anda cantumkan di kolom komentar. Oke,
Oke, demikian tadi pembahasan tentang fitur bintang yang tidak muncul atau tidak terlihat oleh kita, tapi terlihat oleh orang lain. Atau sebaliknya, fitur bintang tersebut terlihat oleh kita namun tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Dan jika ternyata pada prakteknya Anda tidak berhasil dan menemui kendala, harap maklum karena ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Semoga bermanfaat dan bisa Anda praktekkan. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.